Pasukan pendudukan Israel meledakkan sebuah rumah tahanan Palestina Usama Bani Fadel di desa Akraba dekat Nablus, tepi barat pada Selasa 19 Desember 2023. Seperti yang terlihat dalam video yang beredar di media sosial Telegram, pada Rabu 20 Desember 2023, ledakan itu menghancurkan rumah dua lantai. Diketahui tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Usama merupakan tahanan Palestina yang sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan terlibat serangan terhadap tentara Israel. Dapat dilihat dalam rekaman ledakan terjadi tepat mengenai sasaran hingga kepulan asap tebal terlihat dan terjadi kerusakan di mana-mana. Tindakan ini bukan kali pertama yang dilakukan Israel dalam menghancurkan rumah warga Palestina. Beredarnya video ini, beragam komentar dituliskan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.